Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas salah satu skutik bongsor dari pabrikan yang berlogo Garputala, teman-teman. Sesuai dengan thumbnailnya ya, yaitu New Yamaha NMAX 2024. Karena sudah ada update terbaru nih, teman-teman. Apa itu update-nya? Skuy, tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, lanjut. Jadi pada saat gue lagi scroll-scroll mencari informasi seputar roda 2 ya teman-teman, gue menemukan bahwa New Yamaha NMAX ini sudah masuk tahap test ride. Tapi untuk kemungkinan kayak perilisannya sih masih agak lama teman-teman. Jadi si New NMAX 2024 ini terpantau lagi dites di Subang teman-teman, ke arah Purwakarta. Dan terdapat dua unit waktu itu katanya. Ada warna hitam sama warna merah, pakai balutan stiker kamuflase. Dari adanya spacesuit test ride tersebut, kita jadi bertanya-tanya, kenapa dilakukan test ride lagi? Nah, kemungkinan besarnya teman-teman akan ada perubahan komponen. Contohnya di bagian mesin. Makanya diperlukan test ride lagi. Ditambah lagi kode project tersebut yang tadinya kan kode B6H ya teman-teman, dan muncul kode misterius baru yaitu BL sensor. Nah, jadi dari situ kita menyimpulkan untuk mesin dari New Yamaha NMAX ini bakal ada perubahan. Indikasinya, New Yamaha NMAX 2024 akan naik kubikasi teman-teman, yang tadinya 155 jadi 160cc untuk menandingi si PCX 160. Ditambah lagi akan muncul 4 varian. Jadi ada varian standar, ada varian light version, terus ada varian connected ABS, dan ada yang hybrid. Tapi emang agak ini ya, kalau yang hybrid teman-teman agak sulit diterima. Walaupun memang Yamaha lagi gencar-gencarnya juga memproduksi motor hybrid seperti Fazio dan Grand Villano. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk terawangan sementara dari New Yamaha NMAX 2024-nya. Jadi kita pantau aja dulu nih informasi yang kita dapatkan tadi. Kalau menurut kalian bagaimana dengan New Yamaha NMAX 2024-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Siapa tahu pihak Yamaha juga masih meriset kayak sebenarnya konsumen butuh apa sih di New NMAX gitu kan? Kalian bisa jawab aja di kolom komentar teman-teman. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya juga, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, follow juga dong Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya!